Tim futsal DKI Jakarta siap memberikan prestasi terbaik untuk ibu kota. Teriakan ya, ya, Jakarta datang, Jakarta menang menggema di lantai 4, Gedung KONI DKI Jakarta. Selasa 31 Oktober, tim futsal DKI Jakarta dilepas oleh Ketua Umum KONI DKI Jakarta Hidayat Humaib, Waketum Tiga Fatsyul Anas dan Beni Erwin, Ngonev, untuk menuju prapon yang digelar di Gor UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur. Di prapon, tim futsal putra dan putri DKI Jakarta berada di grup B. Skuad DKI akan bertanding dengan Riau, Kepulauan Riau dan Jambi di Gor UNJ dari hari Kamis sampai dengan Sabtu, tanggal 2-4 November 2023.